Halo Kicau Mania, selamat sore. Semoga kalian diberi rezeki yang banyak, umur yang panjang. Jangan di-skip dulu ya sebelum ditonton. Simak sebagai berikut. Kali ini saya mau memberi tips cara membedakan burung pleci jantan dan betina ya. Ini jawabannya. Ciri-cirinya sebagai berikut ya. Ini ciri-cirinya burung pleci jantan dan betina adalah kalau jantan kepalanya agak bulat dan besar ya, dan bulu pennya agak menonjol ke atas ya. Sedangkan warnanya bulunya yang betina agak kusam ya, dan kepalanya agak kecil dan pennya kecil. Jangan lupa yang belum subscribe, ayo subscribe ya, agar tidak ketinggalan berita update selanjutnya ya. Semoga teman-teman bisa terhibur dengan konten-konten saya yang selalu saya sajikan untuk teman-teman ya. Dan kalau yang jantan biasanya matanya agak sedikit tebal di bagian bawah alisnya atau kaca matanya ya. Burung pleci adalah jenis burung pemakan buah-buahan dan serangga kecil ya. Cek sebagai berikut. Burung pleci malang adalah jenis burung yang banyak diminati oleh kalangan kicau mania ya. Jangan lupa bersihkan kotorannya setiap hari agar burungnya bisa sehat dan nyaman ya. Burung pleci itu bentuknya sangat mungil dan kecil sekali ya teman-teman. Burung pleci ini adalah rawatan sudah lama ya, warnanya sudah mulai memudar kawan-kawan. Terima kasih sudah menonton di channel Manuk Tegalan Channel. Semoga rezeki teman-teman bisa banyak ya. Rawatan burung pleci itu mudah sekali kawan-kawan, dan cara membedakan sangat gampang sekali.
Sebagai pemula, terima kasih teman-teman sudah hadir pada channel saya ya. Burung pleci adalah jenis burung yang banyak digemari di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa ya kawan-kawan. Ini maaf belum saya bersihkan kotorannya karena saya masih belum sempat membersihkannya ya. Terima kasih sudah menonton channel saya, sudah dimulai sampai habis ya teman-teman. Sekian.